pertama survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Suka nonton film gak? Yes. Suka dong. Oke. Film Indonesia suka nonton? Yes, nonton. Oke. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Oke, silakan Verga. Anak sekolah. Anak sekolah. Judul filmnya adalah Anak sekolah. Anak sekolah. Oke. Survei membuktikan. Ya ada dong. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak sih? Ada dong. Ada dong. Ada nggak ya? Ada dong. Ada dong. Ada nggak ya? Ada dong. Ya. Mungkin bisa jadi ada tapi tidak ada di survei kami. Syifa, kesempatannya. Siap. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta. Fenomenal sekali ya. Itu salah satu film yang membuat film Indonesia bangkit kembali. AADC. Oke. Survei membuktikan. Ada. Ada nomor 2, berarti keluarga Odi mau main atau lempar? Main dong! Pasti langsung main, ayo dan keluarga Odi, let's go! Oke, Asifa, halo Denanda, Dina, Anjani dan Dila ya. Selamat bermain ya, tenang, siap. Film Indonesia, kita fokus di film tersebut. Selain Ada Apa Dengan Cinta, Denanda. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Bebas. Oh iya. Ada. Siapa pemainnya? Marsha Timothy masih ingat banget ya? Iya. Oke. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada enggak sih? Ada. Ada dong. Ada. Ada. Siap Dina? Siap. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Laskar Pelangi. Oke. Itu salah satu film yang diangkat dari novel terkenal Andrea Hirata. Oke. Anak-anak di Babel ya kalau tidak salah ya. Sekolah luar biasa. Sampai berhasil, keren banget. Sampai ada drama musikalnya dan lain-lain. Siap ya? Survei membuktikan! Ada! Ada gak ya? Ada! Ada dong! Ada! Ada gak sih? Ada! Ada! Keren! Oke, siap. Anjani. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Petualangan Sherina. Serius? Pasti ada kalau ini berarti pasti ada. Dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling kuat. Dia nama mereka jago tapi belum ada kesempatan. Oke. Petualangan Sherina sangat terkenal. Sangat terkenal. Ada enggak ya? Ada dong. Pasti ada. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada enggak sih? Itu dari 7 udah ada 3, ingat masih ada 1 juta untuk kata kejutan.
Belum ada. 2 juta untuk sapu bersih. Siap, Dila. Siap Dila, lihat ke depan ya. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Perahu kertas. Perahu kertas. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada dong. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ah. Oh. Tampaknya di sebelah udah berdoa dari tadi nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Keluarga Zumel. Silahkan berdiskusi. Jangan berisik. Oke. Siva, sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Evil I'm in Love. Evil I'm in Love. Iya. Survei membuktikan. Dari 7 film hanya 3 saja dijawab oleh lawan. 4 masih tertutup, gampang. Nyari 1 di antara 4 gampang. Film-film terkenal lagi. Top surveinya aja belum terjawab. Siap. Richie. Sebutkan Richie, film yang berlatar cerita di sekolah. Dilan. Denana gini. Baru kepikir. Javiers. Yes. Susah banget Javiers. Sebutkan film yang berlatar cinta di sekolah. Gali dan Ratna. Memari cinta. Cinta lestari dari SMA. Siap. Putri. Putri. Okay. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Cinta SMA. Sizi. Yes. Javier. Sizi. Raichi. Repot. Repot, Ma. Repot ya, Nek. Iya. Sizi. Iya. Sebutkan film yang berlatar cerita di sekolah. Dua garis biru. Itu iya. Ada. Iya. Oke. Okay. Hai, Verga. Apakah bisa memilih salah satu di antara adik-adikmu ini? Kakak satu, kakak dua. Iya. Kakak satu, kakak dua dan suamimu ini? Iya. Iya dan adiknya juga ya. Sebutin ada Pak RT, sebutin semua lah. Pilih dari mereka atau punya jawaban sendiri. Selain Ada Pada Cinta, Petualangan Sherina dan juga Laskar Pelangi. Sebutkan. Film yang berlatar cerita di sekolah. Dilan. Ada. Dilan, siap. Ada. Siap ya. Yes. Siap. Jadi bukan dua garis biru. Bukan cinta SMA. Bukan Gali dan Ratna. Karena Dilan itu film yang fenomenal. Rindu itu berat. Apakah Dilan ada siap? Ada. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ya. Ada. Ada. Oh. Ada. Ada nggak? Ada. Kepikir ya. Aduh, sayang banget. Kita lihat nih yang belum terbuka apa saja. Yang di rumah juga bisa ikut melihat tebakannya tepat atau enggak. Yuk, ini dia nomor 7-nya adalah
Dear Nathan. Oke. Okay. Itu Jeffrey Nicole sama Amanda Roles. Iya. Tahun 2018. Masih lah, masih baru kalau kita hitungannya. Yang nomor 6-nya adalah Catatan Anak Sekolah. Maksudnya itu. Maksudnya film yang itu. Iya, Catatan Anak Sekolah itu Vino G. Bastian. Iya, betul. Omat, apa? Raymond Tungka. Oke. Okay. Ini heboh juga tuh. Nomor 5-nya adalah Rp1 juta. Lepas. Gak apa-apa, masih ada yang lain. Masih ada 100 juta. Tapi 100 juta gak ada 1 juta jadi gak 100. Oh iya benar. Oke deh kalau gitu, nilai dari keluarga Odi diambil. Gak apa-apa keluarga Odi ya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.